Angkatan kelima, bukan ide Bung Karno. Jagat perpolitikan Indonesia geger pada awal 1965. Pasalnya, Ketua CCPKI di Panusantara Aidit dipanggil ke Istana Negara. Saat di tangga istana, Aidit menyatakan kepada Bernhard Kalb dari Columbia Broadcasting System, media Amerika Serikat, bahwa partainya akan mengusulkan kepada Bung Karno untuk mempersenjatai 15 juta buruh dan tani. Apakah betul ide untuk mempersenjatai buruh dan tani yang kemudian dikenal sebagai angkatan kelima itu sebagai ide yang murni datang dari PKI? Ada dua versi terkait soal itu. Pertama, ide tersebut merupakan ide lama dari PKI. Menurut Anthony C. E.D. dalam Soekarno File 1965-1967, kronologi suatu keruntuhan. Untuk pembentukan angkatan kelima tersebut, sejatinya merupakan ide dari Ketua Barisan Tani Indonesia BTI, ASMU. Pada November 1964, ASMU menyerukan kepada Presiden Soekarno agar kaum tani secepat mungkin dipersenjatai. Argumentasinya yang terutama adalah bahwa invasi oleh Amerika Serikat ke Indonesia sudah diambang pintu, ungkap Dick. Ketika ide itu sampai kepada Bung Karno lewat Perdana Menteri Tiongkok Zhou Enlai, Aidit kemudian mengeksekusinya sebagai suatu isu politik. Menurut Drum Ali dalam Titik Silang Jalan Kekuasaan tahun 1966, usul pembentukan angkatan kelima tersebut bisa dikatakan adalah inisiatif politik Aidit untuk melakukan semacam take over atas suatu gagasan yang muncul sebelumnya pada kuartal terakhir tahun 1964. Kedua, usul pembentukan angkatan kelima datang dari Bung Karno sendiri. Ceritanya, ketika bermuhibah ke Republik Rakyat Tiongkok, si Bung Besar mendapatkan masukan politik dari pemimpin RRT Mao Zedong dan Perdana Menteri Zhou Enlai untuk mempersenjatai buruh dan tani. Itu wajib hukumnya, kata mereka, supaya lebih menguatkan perjuangan melawan kaum neokolonialis dan imperialis dalam operasi Dwikora. Bung Karno harus memiliki sejenis pasukan seperti tentara merahnya Mao Zedong. Zhou mengatakan lebih lanjut bahwa rakyat Tiongkok telah menarik pelajaran berharga dari perang saudara, bahwa kaum tani setempat telah dipersenjatai. Sebagai bentuk keseriusan RRT, Zhou Enlai dengan disetujui Mao Zedong berkomitmen memberikan 100.000 pucuk senjata Chung secara cuma-cuma kepada Indonesia. Diharapkan dengan bantuan senjata-senjata itu, Indonesia bisa membentuk sedikitnya 10 divisi bersenjata dari kalangan buruh dan tani. Soekarno sendiri bahkan dapat menjadi panglima tertinggi angkatan kelima, ujar Zhou Enlai. Menurut Drum Ali, pada mulanya Soekarno seperti tertarik sedikit saja, kendati memperlihatkan sikap cukup menyambut baik gagasan itu. Namun untuk seberapa lama dia belum menunjukkan sikap persetujuan jelas. Agaknya Presiden Soekarno masih memperhitungkan juga faktor reaksi dan sikap Angkatan Darat nantinya. Setelah Menpangat Ahmad Yani dan Menkasab A.H. Nasution menyatakan ketidaksetujuannya dengan alasan ide itu tidak efisien karena masih ada pertahanan sipil dan lain-lain, barulah Presiden Soekarno bersuara. Secara tersirat, dia menyatakan bahwa ide tersebut penting tetapi belum diperlukan. Namun di sisi lain, Soekarno sendiri tidak mempermalukan Aidit dan dianggap lebih mempercayai Angkatan Darat. Dalam pidato kenegaraan pada 17 Agustus 1965, Soekarno mengakui adanya perdebatan sengit terkait gagasan Angkatan Kelima. Ada kesan dalam pidato itu bahwa gagasan tersebut bukanlah ide yang datang dari PKI, tetapi sepenuhnya merupakan idenya sendiri.
saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan yang diberikan kepada gagasan saya. Kenyataannya ialah bahwa pertahanan negara menuntut usaha maksimum dari kita semua. Sementara artikel 30 Undang-Undang Dasar 1945 kita mengatakan, setiap warga negara harus punya hak dan kewajiban untuk ikut mempertahankan negara. Ujar Soekarno seperti dikutip oleh Atmaji Sumarkijo dalam mendung di atas Istana Merdeka. Apa pendapat Anda? Demikian, kura-kura, Pakar Lambe Sumber.